Hari ini aku mau buat pizza spaghetti guys, pizza spaghetti dari ini La Ponte guys tuh. Yang pertama kita panaskan air, kita masukkan ini dia spaghetti pizzanya guys, kita masukkan harus air mendidih guys, kita masukkan spaghettinya. Oke guys, ini guys kita biarkan dia sampai lembut, benar-benar lembut guys, karena ini cukup lama masaknya guys biar lembut. Oke, ini guys, oke kita biarkan diamkan dulu guys sampai spaghetti yang terbus tadi benar-benar lembut guys, udah empuk ya guys ya. Hampir 20 menit guys rebusnya. Kita plotting guys. Ini tadi kita udah tiriskan spagettinya, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah jadi guys, Del Monte. Jadi kita simple aja guys tuh. Ini kita aduk. Masukin saus guys. Jadi oke. Kemudian kita masukin next selanjutnya adalah saus guys. Ini tergantung selera sausnya. Ini sausnya kita pakai saus yang pedes guys, sedikit aja tergantung selera. Nah, oke guys, kita aduk-aduk lagi sampai rata, sampai sebati. Boleh dicampur keju juga atau sayuran lainnya guys. Oke, udah jadi. Ini dia. La Ponte buatan dari rumah guys. Nih, kita coba ya gimana rasanya. Wow, jadi makannya harus dibuter-buter gitu guys. Guys, sudah jadi pizza yang aku buat tadi. Selanjutnya aku mau makan guys. Kita makannya gini-gini dulu guys tuh. Dipuntel-puntel gini. Selanjutnya kita maem-maem suapan pertama untuk Anda. Suka banget. Jadi kalau malas beli boleh coba buat spaghetti di rumah guys, La Ponte. Jadi beli yang jadi, kita masak aja di rumah. Enak. Aku makan dulu ya.